Kenapa Pochita melarang Denji membuka pintu? Di episode terakhir season pertama Chainsaw Man, Pochita melarang Denji untuk membuka sebuah pintu. Sebenarnya, pintu tersebut memiliki sebuah makna tersendiri, sebuah kejadian yang ingin Pochita tutupi dari Denji. Karena ia tidak mau Denji menjadi terpukul emosinya ketika melihat apa yang terjadi di balik pintu tersebut. Namun sekuat apapun Pochita melarang Denji membuka pintu, pada akhirnya Makima datang memberikan penjelasan yang membagongkan. Pada chapter 82, Makima menjelaskan bahwa ayah Denji mati bukan karena bunuh diri, tapi karena dibunuh oleh Denji itu sendiri. Jadi arti pesan Pochita kepada Denji adalah untuk tidak melihat kesalahan pada masa lalunya yang sudah ia lupakan.